Didapuk jadi MC bareng Raffi Ahmad, Nia Ramadhani malah banjir nyinyir karena omongannya. Sosok Nia Ramadhani selalu saja jadi pusat perhatian ya Sobat Grid. Mulai dari penampilan, gaya hidup, rumah tangga, dan juga cara mendidik anak. Ya, belakangan cara didik Nia Ramadhani pada 3 anaknya mendapat banyak pujian. Netizen menganggap dibalik gaya hidupnya yang wah, Nia memiliki nilai lebih dalam mendidik anak. Namun, baru-baru ini istri Ardi Bakri justru banjir nyinyir dalam semalam. Hal ini terjadi usai Nia didapuk menjadi pembawa acara di TikTok Awards Indonesia 2020. Dalam acara itu, Nia menjadi pembawa acara bareng presenter kawakan Raffi Ahmad. Dari video yang beredar, ada satu bagian di mana Nia mengomentari Raffi yang sedang menjelaskan jalannya acara. Tiba-tiba, Nia memotong pembicaraan Raffi dan menyebutnya terlalu banyak bicara. "Ih, dia terus dia yang bagian ngomong," kata Nia, dikutip dalam video yang diunggah ulang akun IGtainment Senin 1 Februari 2021. Potongan video itu pun sontak viral dan banyak dikomentari netizen. Para netizen menganggap tidak sepantasnya Nia memotong pembicaraan orang dalam acara yang cukup formal tersebut. Bahkan beberapa netizen menganggap acara tersebut telah salah memilih pembawa acara perempuan. Wah, menurut kamu gimana nih Sobat Grid yang nonton? Coba komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.